Honda Vario Karbu tahun 2010. Platnya plat AB Bantul, surat lengkap, pajak hidup bulan 9, plat 2025. Keterangan lengkapnya nanti akan saya tulis di deskripsi. Silahkan dibuka dan dibaca kalau memerlukannya. Oke, mari kita lihat lebih dekat lagi satu persatu biar lebih mendetail. Seperti biasa, berawal dari spion. Spion ada dua, namun ini sudah bukan aslinya, cuman untuk ukurannya sudah lebih besar, ada dua. Dia untuk batok kepala masih mancung utuh, dia turun dan sembilan baru bim bantul. Untuk bannya, ban depan sekitar 40%. Dan untuk shocknya, shock depan kanan masih bersih, depan kiri juga masih bersih. Kemudian untuk list, dan untuk ban belakang masih cukup tebal, 80% sekitar perkiraan. Joknya jok masih utuh, cakram depan masih lumayan cukup berat. Mari kita beralih ke pengapian. Berawal untuk speedometer di angka 89.000 sedangkan tapi kondisi mati. Kita lihat pakai rem kiri, menyala, starter menyala. Rating depan kiri menyala. Depan kanan, ke kanan juga menyala. Klakson juga menyala. Kita lihat sisi luarnya biar lebih mantap. Lampu utama depan jauh pendek menyala, Rating depan kanan nyala. Yang kiri mati, nyala, nyala, belakang juga menyala, belakang kanan pun juga menyala. Untuk pengapiannya tidak ada masalah, menyala semuanya. Kita lihat bagasinya. Ada nomor rangkanya di sini. Masih utuh, utuh. Aman,
demikian untuk Honda Vario 110 karbu tahun 2010 plat AB Bantul, surat lengkap pajak hidup. Secara umum motor tinggal pakai. Bagi Anda yang berminat bisa datang ke rumah untuk cek kondisi motor ataupun test drive. Silakan ajak teman atau kawan yang tahu tentang permesinan motor. Demikian.